Tim Jatandras Polres Tabalong berhasil membekuk HR, 33 tahun, pelaku pembunuhan Kepala Desa Jira Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dini hari. HR yang kala itu merupakan pegawai kantor Desa Jira diketahui kecewa oleh korban SR, 38 tahun, setelah dirinya dipecat sebagai seksi pembangunan di desa tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Tabalong AKBP M. Muhdori mengatakan bahwa pelaku sempat membuka usaha dagang telur bebek di desa tetangga seusai dipecat oleh korban. HR baru saja memulai usaha dagangnya tersebut, namun pandemi corona membuat dagangannya sepi pembeli. Lantaran pandemi tak kunjung berakhir, tak berapa lama usaha pelaku bangkrut dan pelaku akhirnya memutuskan kembali menetap di Desa Jira. Pelaku yang kembali ke Desa Jirak membuat dirinya kerap bertemu dan melihat korban, hingga muncul dendam dan niat untuk menghabisi korban. Pelaku lantas mengadang korban saat melintas di jembatan Desa Ampukung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. HR langsung menembak korban sebanyak 2 kali menggunakan senapan angin yang dibawanya, tanpa adanya percakapan sedikit pun sebelumnya. Mudori mengatakan korban sempat memberikan perlawanan, namun sayang korban akhirnya tetap tersungkur di tengah jembatan. Warga yang melintas lalu menemukan sang kades dalam keadaan tak bernyawa. Dengan itu, Mudori melanjutkan, pelaku dijerat pasal 340 KUHP subsidi 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati dan atau penjara seumur hidup untuk pasal 340 dan 15 tahun penjara untuk pasal 338. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 10 butir peluru kaliber, 4,5 dan sebuah peredam senapan angin. Baik Tribuners, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.